Assalamualaikum semua. Sebelum terlambat, saya nak ucapkan Selamat Hari Guru dan Selamat Hari Raya kepada semua yang menonton video saya. Okey, nama saya Cikgu Saidah Nafisah. Hari ini, Cikgu dan rakan-rakan yang lain akan mengajar topik yang terakhir iaitu penilaian pengajaran. Selamat menonton! Sebelum kita masuk subtopik yang pertama, mari kita lihat dulu apa itu penilaian pengajaran. Okey, menurut Abu Bakar pada tahun 1990, dia beritahu yang penilaian ni adalah suatu proses yang berterusan bagi mendapatkan maklumat semula dengan tujuan supaya pengubahan kepada pelajar dalam aspek pemikiran, perasaan dan tingkah laku dapat dilakukan dengan sempurna. Proses ini amat penting bagi mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam aspek pengajaran dan pembelajaran selain memastikan para pelajar tidak tergelincir daripada mengikuti sukatan mata pelajaran yang telah ditetapkan. Penilaian adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Okey, kiranya secara keseluruhannya adalah biasa kita lihat kan, okey, kita belajar dalam kelas, lepas tu cikgu akan buat ujian, cikgu akan buat test untuk nilai sama ada kita ni okey ke, kita ni tak okey. Guru dapat tahu kelebihan dan kelemahan seseorang pelajar tu, okey. Guru juga memainkan peranan penting dalam mengesan kebolehan, kemajuan dan penyampaian murid. Melalui aktif penilaian, guru dapat memastikan perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu daripada aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani selaras dengan fasa pendidikan kebangsaan. Okey, yang macam saya terangkan tadilah, akhirnya kita dah belajar, lepas tu guru akan buat penilaian, buat test ke, buat quiz sebab kita dia nak kesan kebolehan dan kemajuan pencapaian murid. Okey. Sebagai contoh, Afifi mendapat markah 95% dalam sesuatu subjek. Okey, mungkin Afifi dianggap dinilai sebagai mendapat tahap yang cemerlang, manakala Nabila ni pula dia dapat markah sebanyak 20%. Mungkin dia dinilai sebagai berada dalam tahap yang sangat lemah. Oleh itu, perkataan cemerlang, baik, sederhana, lemah atau sangat lemah yang digunakan dalam konteks ini adalah sebenarnya istilah penilaian yang diberikan secara kualitatif yang berasaskan pengukuran dan markah yang diperolehi dalam bentuk kuantitatif. Okey. So, jenis penilaian. Okey, penilaian ni ada dua. Penilaian sumatif, penilaian formatif. Okey. Kita tengok apa beza penilaian sumatif dengan formatif. Okey. Penilaian sumatif ini dikaitkan dengan penilaian pada akhir tahun atau pada akhir semester. Penilaian ini memberikan nilai yang membezakan pencapaian seseorang pelajar dengan pelajar lain yang seringkali digunakan untuk buat pemilihan. Okey. Dia secara pusat, contohnya macam UPSR, PMR, SPM dan STPM. Okey, biasanya lembaga peperiksaan Malaysia yang kendalikan. Okey. So apa tu pula penilaian formatif? Okey, penilaian formatif tu dijalankan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Maklumat yang diperoleh dari penilaian formatif daripada memberi maklum balas tentang sejauh mana sesuatu pembelajaran tu telah dikuasai. Okey. So kat sini penilaian formatif ni guru dapat tahu kelemahan dan kekuatan serta potensi seseorang murid dan mengambil tindakan susulan yang sewajarnya. Kiranya contoh macam penilaian formatif ni buat secara macam bukan tak formal tapi macam okey, contoh dalam kelas cikgu dah ajar lepas tu dia nak buat quiz atau test. Tapi macam penilaian sumatif ni dia macam lagi formal tau, dia besar. Kiranya macam dikendalikan oleh lembaga peperiksaan Malaysia, macam tu lah. Macam penilaian sumatif ni dia sijil tu penting. Kalau macam penilaian formatif ni kita just buat untuk macam okey nak nilai murid ni okey ke tak, murid ni tak okey ke tak. Okey, kalau dia tak okey apa kita perlu buat untuk macam tingkatkan kemahiran dia. Okey. So, apa tujuan penilaian ni? So, first kali kita nak tahu sejauh mana pembelajaran yang disampaikan difahami oleh pelajar. Kedua, apabila grade dan markah diperoleh, tahap pencapaian pelajar dalam sesuatu bidang akan diketahui. Dan selain tu, tujuan dia adalah ibu bapa juga akan tahu aras pencapaian anak mereka dalam sesuatu mata pelajaran atau subjek. Okay. Apa kepentingan penilaian ni? Kenapa macam penting ke penilaian ni kan? Okey, first sekali kenapa penting? Sebab kita dapat tahu keupayaan, kemahiran, pengetahuan asas yang diajar. Lepas tu yang kedua, untuk tolong guru
untuk macam guru ni tahu sejauh manakah pelajar dapat menguasai atau mempelajari perkara yang telah disampaikan. Yang ketiga, untuk bandingkan pencapaian seseorang pelajar dengan peringkat kelas yang sama. So, bila kita buat penilaian tu, kita okey boleh tahu pelajar tu lemah ke tak, pelajar ni pandai ke tak. Keempat, untuk membuat jangkaan terhadap potensi atau bakat pelajar terhadap pembelajaran. Dan yang kelima, untuk membolehkan guru-guru menilai bahan-bahan dan teknik serta kaedah pengajaran. Okey, sekarang ni kita akan masuk subtopik yang pertama, iaitu penilaian reflektif. Sebelum saya meneruskan mengajar subtopik yang pertama, iaitu penilaian reflektif, saya akan invite seorang murid untuk kalian tonton agar lebih memahami subtopik tersebut kerana ia berkaitan dengan penilaian. Hai, assalamualaikum dan selamat petang. Assalamualaikum cikgu, selamat petang. Okey. Hari ini kita akan masuk topik yang terakhir, iaitu penilaian pengajaran. Okey, kita akan masuk subtopik yang pertama, iaitu penilaian reflektif. Okey. So, saya nak tanya awak Hazira, apa yang awak faham tentang penilaian reflektif? Kalau penilaian reflektif, penilaian tu kita nilai lah kan. Kalau reflektif tu yang saya faham, reflektif, kita reflect. Reflektif, reflect lah kan cikgu. Jawapan awak tu tiada yang salah tapi kurang tepat. So mari kita lihat apa itu makna refleksi. Okey, refleksi ni ialah satu renungan semula atau mengingati semula pengalaman dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan dalam kelas. Ia juga merupakan aktiviti mengkaji semula proses keberkesanan pengajaran yang telah dilakukan melalui renungan dengan tujuan mempertingkatkan kemahiran guru. Okey, secara kita simpulkan secara ringkas, refleksi ni adalah satu renungan yang macam okey, kita ingat balik apa yang kita dah belajar. Ataupun kita imbas kembali, kita imbas kembali apa yang berlaku atau kita fikir apa yang akan berlaku, itu refleksi. Faham tak? Ya, kita faham tak. Maknanya penilaian tu apa yang kita nilai, lepas tu refleksi tu kita imbas kembali apa yang kita belajar macam tu lah. Betul. Nanti ke cikgu? So seterusnya kita akan masuk jenis-jenis refleksi. Okey, jenis-jenis refleksi ni kita ada tiga jenis, tapi kita akan tengok satu persatu dulu ya. Okey. Pertama sekali adalah refleksi pengajaran. Okey. Refleksi pengajaran ni merujuk kepada membuat refleksi ke atas tingkah laku pengajaran yang telah dijalankan atau tindakan seseorang untuk berfikir meramalkan tindakan masa depan. Okey, hal ini boleh ingatkan kembali pengajaran seorang guru selepas guru tersebut mengajar. Guru ini berusaha menjelaskan tingkah laku beliau dan aktiviti yang dijalankan di dalam kelas. So, refleksi selepas pengajaran ni adalah macam contoh cikgu dah mengajar dalam kelas ataupun mengajarlah kat mana, lepas tu kita buat refleksi lepas apa yang kita belajar. Okey. Jenis refleksi yang kedua adalah refleksi semasa pengajaran. Merujuk kepada refleksi secara spontan dan berterusan semasa pengajaran yang sedang dijalankan. Okey, jenis refleksi ini terlibat dengan masalah atau kes disiplin secara tiba-tiba di dalam pengajaran semasa. Ini berkaitan dengan apa yang sedang kita lakukan di dalam kelas. So contohlah kan, macam tadi saya dah buat, saya dah rancang nak ajar awak macam mana, macam tu macam ni. Tiba-tiba ada masalah lain yang berlaku ataupun ada kes yang macam secara tak diduga berlaku dan kita tak boleh elak. So masa tu kita kena fikirlah macam mana kita nak bertindak, apa yang kita boleh buat masa kejadian tu berlaku. Sebab kita tak expect pun benda tu akan berlaku. Faham tak? Macam yang semasa pengajaran ni apa yang masalah yang berlaku dan kita akan expect pun benda tu akan berlaku kan? Haa, betul. Dia macam contohlah saya tengah mengajar dalam kelas, tiba-tiba ada orang datang cari gaduh ke, ataupun tiba-tiba ada murid muntah masa tu sebab sakit. So masa tu saya kena fikir apa yang saya nak buat masa tu. Saya kena fikir
apa yang apa tindakan yang saya perlu buat masa tu, sebab benda tu kita tak terduga akan berlaku. Okay, so yang terakhir, refleksi yang jenis refleksi yang terakhir adalah refleksi sebelum pengajaran. Okay, refleksi ini membantu guru membuat tindakan ke arah tindakan masa depan. Dia melibatkan seorang guru yang berfikir secara proaktif untuk membolehkan guru berhadapan dengan apa masalah pada masa depan. So, okay, macam ni, macam saya cakap tadi, sebelum pengajaran, kita akan ulang kaji dulu apa yang kita nak ajar dekat pelajar. Apa yang kita, okay, kita nak hari ni, esok-esok kita nak mengajar ni. Apa yang kita nak buat untuk hari esok ni. Supaya macam pembelajaran tu terancang. So, guru pun boleh membuat tindakan yang betul lah. Dan tak huru-hara dalam kelas tu. Faham tak? Okay. So, antara langkah-langkah yang terlibat sewaktu guru menjalankan refleksi pada pengajaran. Okay. First kali, mengesan masalah. Kedua, memberi maklum balas. Ketiga, merangka semua masalah. Keempat, menjalankan ujian. Kelima, memeriksa penyelesaian yang akan dilaksanakan. Dan keenam ialah menilai kesan sama ada diingini ataupun tidak. Okay. Selepas itu. Okay. Okay. Proses refleksi ni, dia ada empat peringkat tau. Okay. Pertama sekali kita ingat kembali. So maksudnya kita ingat balik apa yang kita belajar. Yang kedua, menganalisa. So kita analisa apa yang kita belajar. Lepas tu menilai. Menilai ni kita nilailah. Sama ada kita faham ke tak atau kita tak faham apa yang kita belajar tu. Okay, dan yang terakhir adalah merancang tindakan susulan atau penambahbaikan. Okay, so macam kalau contoh kita tak faham apa yang cikgu kita ajar. So kita boleh tanya balik dia, cikgu saya tak faham. So nanti kita akan, okay, kita akan rancang sesuatu untuk bagi faham. Tak pun bila kita dah faham. So apa kita perlu buat untuk penambahbaikan proses tu. Okay. Prasyarat untuk membuat refleksi. Okay. First sekali adalah keterbukaan. So kita nak buat refleksi ni kita mesti ada sikap terbuka. Sebab kita boleh, sebab kita nak melihat semua masalah dari semua aspek. Okay. Yang kedua, kita nak ambil kira semua maklumat yang diperolehi sebelum membuat keputusan pengajaran. Okay. Yang kedua, kita mesti ada sifat tanggungjawab. Sebab kita yang bertanggungjawab di atas segala kejayaan dan kegagalan. Okay, dan yang terakhir adalah kerelaan. Okay, kita mesti rela. Kita mesti ada sifat kerelaan sebab kita mesti bagi komitmen dekat sepenuhnya terhadap pengajaran. Okay, first. Yang kedua, kita kena rajin mengajar semua murid. So kita tak boleh lah macam malahlah nak ajar anak murid hari ni. Tak boleh macam tu sebab tu memang dah tugas kita. Dan memenuhi keperluan probation. Probation tu macam keperluan kita lah guru. Okay. So tahu tak kenapa pentingnya refleksi? Tahu tak kenapa penting kita buat refleksi ni? First sekali sebab kita nak buat penilaian kendiri untuk diri kita sendiri. Selepas itu kita nak berfikir secara analitik, kreatif dan kritis dan kreatif. Nak analisis aktiviti pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Nak mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam pengajaran pembelajaran, mencari alternatif dalam membuat keputusan, mengambil tindakan susulan atau jalan penyelesaian untuk mempertingkatkan mutu pengajaran dan untuk ubah tingkah laku kita sendiri. Okay. Antara ciri-ciri guru yang reflektif ialah, okay, kita sentiasa akan berfikir tentang tujuan, isi kandungan dan tindakan dalam konteks pengajaran. Selain itu, kita akan berusaha memperbetulkan sebarang kesilapan dan perlakuan semasa merancang dan melaksanakan pengajaran. Kita akan sentiasa mempelajari daripada apa yang dibuat supaya dia beri makna kepada kita selain peribadi, profesional, masyarakat dan negara. Kita boleh hubung kaitkan apa yang kita pelajari atau apa yang kita alami dengan tugas dan kehidupan seharian dan sentiasa melihat sesuatu isu, situasi atau masalah daripada pelbagai perspektif agar penyelesaian terbaik dapat dibuat dengan sistematik. Okay, dan yang terakhir sekali adalah sentiasa mempelajari dan memahami sesuatu yang baru hasil daripada pengalaman yang telah dilalui. Okay, itu saya daripada saya. Sebelum saya tamatkan kelas saya, saya nak tanya awak, apa yang awak faham
keseluruhan daripada penilaian reflektif setelah kita pelajari? Apa yang saya faham, saya rasa refleksi ni sangat penting sebab bila kita ada bila refleksi ni kita dapat macam ingat balik apa yang kita dah belajar. Lepas tu dia macam dia boleh menguatkan ingatan kita dalam untuk dalam pengajaran dan pembelajaran. Lepas tu bagi cikgu pula, cikgu mestilah tahu, bagi seorang guru tu mestilah tahu macam macam mana dia buat penilaian reflektif daripada sebelum, selepas dan semasa dalam kelas. Sebab refleksi ni sangat penting bagi dia untuk dia tahu lebih mendalam dan meningkatkan pengajaran semasa dia belajar, semasa dia mengajar dalam kelas. So kalau awak perasan, apa yang saya tanya awak ni adalah refleksi selepas pengajaran, di mana saya akan ajar dan saya akan kita akan reflect balik apa yang kita belajar sebentar tadi. Okay, sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Luqman Muhammad Nasir. Awak semua boleh panggil saya Cikgu Luqman. Saya akan menceritakan tentang penilaian pengajaran. Apakah penilaian pengajaran? Mari kita saksikan. Hai. Baik, penilaian pengajaran. Saya akan cerita pasal topik ni. Baik, saya ulang balik nama saya. Nama saya Muhammad Luqman Muhammad Nasir. Awak semua boleh panggil saya Cikgu Luqman. Baik, saya teruskan. Yang pertama, definisi penyeliaan pengajaran. Saya baca ya. Penyeliaan adalah fungsi pengurusan yang penting ke arah penambahbaikan pendidikan pada peringkat sekolah dan juga di peringkat pentadbiran di Jabatan Pendidikan. Penyeliaan adalah satu aspek yang amat penting dalam sesuatu aktiviti perancangan dan pelaksanaan. Dalam konteks sekolah, penyeliaan boleh dijalankan di beberapa peringkat. Antaranya adalah penyeliaan disiplin murid, tenaga pengajar, penyeliaan bilik darjah, penyeliaan staf, penyeliaan kurikulum dan lain-lain. Penyeliaan pengajaran membawa maksud yang positif, iaitu satu usaha oleh pihak pengurusan sekolah untuk membantu guru meningkatkan prestasi pengajaran mereka. Jadi ini adalah definisi untuk penyeliaan pengajaran lah. Seterusnya, tujuan penyeliaan. Penyeliaan haruslah membawa perubahan positif atau pembangunan diri dan profesional dan pembaharuan diri pada guru untuk meningkatkan mutu pengajarannya dan seterusnya pembelajaran murid-murid. Ia meliputi tujuan, persepsi guru terhadap murid, pengetahuan mengenai mata pelajaran dan penguasaan teknik dan kemahiran mengajar. Jadi ini adalah empat perkara yang wajib untuk kita cover dalam penyeliaan ya. Contohnya, penyeliaan ni adalah kita nak tengok situasi yang sebenar dalam kelas tu kan? Kita nak tengok cara-cara mengajar. Yang penting, tujuannya adalah membawa perubahan yang positif. Baik, saya teruskan. Prinsip-prinsip pelaksanaan penyeliaan pengajaran. Penyeliaan pengajaran pembelajaran di kelas hendaklah dijalankan oleh pengetua ke atas semua guru. Tugas penyeliaan ini boleh dijalankan dengan bantuan penolong kanan dan penyelia petang. Baik, jadi penyeliaan ni dia akan dilaksanakan oleh orang yang mempunyai hierarki yang tertinggi dalam pengurusan sekolah, iaitu pengetua. Tapi kalau pengetua tak ada, pengetua tu boleh serahkan tugas kepada timbalan pengetua lah. Contohnya di kolej vocational, pengarah tak ada, dia boleh bagi kepada timbalan pengarah akademik, boleh bagi tugas kepada timbalan pengarah sokongan akademik. Kan? Okey. Seterusnya, rekod penyeliaan pengajaran pembelajaran di kelas hendaklah dicatat dengan ringkas dan tepat. Penyeliaan pengajaran pembelajaran di pembelajaran hendaklah dirancang dengan seimbang dari segi masa, mata pelajaran, tingkatan dan guru. Dan yang terakhir adalah penyeliaan pengajaran pembelajaran di kelas hendaklah dijalankan secara sistematik dan berlandaskan hubungan profesionalisme dengan guru-guru dan bukan mencari kesalahan. Jadi prinsip penyeliaan ni yang utama adalah
bukan mencari kesalahan. Kan? Sebab menilai ni, kalau kita kita boleh cari masalah, boleh cari salah cikgu tu, tapi kita akan minimalkan, kan, minimalkan kesalahan tu. Kita kita akan, kalau boleh kita cari kebolehan yang ada pada guru lah. Jadi penilaian ni, dia juga kita lihat suasana dan situasi dalam kelas. Contohnya guru tersebut mengajar di sekolah menengah ke, sekolah rendah ke, kan, mengajar pendidikan khas ke, sekolah apa, mengajar kelas elite ke, kan. Jadi segala-segala rekod akan dicatat dengan tepat dan ringkas. Sebab apa orang kata, lagi ringkas ni lagi mudah, kan. Baik, seterusnya, kesan penilaian pengajaran. Baik, kesan ini lebih kepada ke arah yang positif lah. Okey, jadi saya akan ceritakan, saya bacakan. Yang pertama adalah dapat membantu guru meningkatkan mutu pelajaran supaya pengajaran bertambah berkesan dan objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai. Dapat memastikan kurikulum rasmi dilaksanakan di bilik darjah seperti yang dikehendaki. Dapat melihat dengan lebih dekat perkara yang berlaku di dalam bilik darjah agar kelemahan dapat diperbaiki dan amalan yang baik dapat digugurkan. Baik, saya terangkan Baik, kesannya yang positif, kita akan pastikan cikgu tu akan dapat tambahkan dia punya cara mengajar, kan. Yang penting, dengan cara mengajar yang diubah, penambahbaikan tu, murid-murid akan capai objektif dalam pengajaran lah. Saya tu seterusnya, mengenai kurikulum rasmi, orang panggil apa, syllabus. Kementerian akan memastikan syllabus ni akan berubah pada dari masa ke semasa. Jadi dalam penilaian ni, kita akan dapat mengetahui adakah cikgu ni gunakan syllabus yang baru ataupun syllabus yang lama, kan. Selain tu juga, penilaian ni kita dapat tengok kalau suasana dalam kelas lah, kan, cara cikgu ni mengajar macam mana, kan, supaya, kan saya cakap tadi, supaya boleh berubah ke arah yang positif. Baik, seterusnya, kesan ni saya sambung. Dapat memberi motivasi kepada guru apabila penyeliannya mengambil tahu tentang pengajarnya. Memberi maklum balas kepada guru tentang status QUO pengajarnya. Baik, status QUO ni, dalam orang cerita dalam bahasa Latin lah, kan, maksudkan kepada isu sosial. Contohnya, memberi maklum balas kepada guru ni, penyelia akan ceritakan pasal guru ni, apa kesan-kesan pada cikgu ni tentang isu-isu sosial dan juga isu politik mungkin. Dapat menilai prestasi dan kebaikan mengajar guru. Baik, saya terlupa, dapat memberi motivasi ni. Ada cikgu, apabila ada penilai, dia akan berusaha, akan bersungguh-sungguh untuk mengajar dalam kelas. Dia anggapkan macam diri ni adalah yang terbaik. Jadi kalau boleh, memang motivasi kepada guru lah, kan. Sebab apa? Kita boleh. Okey, kelemahan penyeliaan pengajaran. Setiap yang baik pasti ada yang buruk, kan. Setiap yang baik ada yang jahat, kan. Setiap kebaikan ada, setiap kelebihan ada kekurangan dan juga kelemahan. Jadi kelemahan penyeliaan pengajaran ni, saya akan terangkan. Yang pertama, semasa penyelia berada di dalam kelas, guru akan berada dalam keresahan yang akan menyebabkan guru memaparkan perlakuan seperti patuh kepada arahan dan hanya melakukan sahaja apa yang dilakukan di dalam kelas tersebut. Untuk poin yang ni, pada kesan tadi, ini adalah yang berlawanan pada kesan. Ada cikgu, apabila ada penyelia, kan, cikgu ni akan berasa gugup, anxiety orang panggil, kan. Jadi dia akan berusaha untuk mengajar lah, tapi apabila usaha mengajar dalam keadaan yang gugup, dia umpama akan pengajaran tu akan menjadi kurang. Dia akan menyebabkan, contohnya macam guru ni mengajar cepat-cepat je cara mengajar, kan, sampaikan student tu tak dapat pun apa yang dia belajar pada hari tu, kan. Jadi ini juga merupakan, ini adalah kelemahan lah, kan, sebab guru tersebut berlakon je
Acah-acah panggil kan. Seterusnya, pertembungan antara pengetua dan guru boleh mewujudkan ketidaksefahaman haluan. Oleh itu, penyelia hendaklah memainkan peranan penting, terutamanya selepas penyeliaan. Baik. Jadi, selepas menyelia, guru yang diselia tu, guru yang dinilai tu, keluar dari kelas, terjumpa pula dengan dengan pengetua, kan? Dan pula markah time tu kurang, mesti ada berlakunya ketidaksefahaman, kan? Jadi, itulah kelemahan. Okey, seterusnya, penyelia sering menggunakan penyeliaan pengajaran sebagai kayu ukur dalam penilaian prestasi dan menapis guru-guru yang tidak mencapai tahap yang diharapkan. Keadaan ini berkemungkinan menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan guru-guru. Untuk poin yang ini, kan, macam saya cakap ni, penyelia, pengetua ataupun timbalan pengarahan, dia gunakan poin untuk menilai tu, penilaian tu, dia gunakan kekurangan cikgu tu untuk dia buang, kan? Contohnya macam setiap sekolah mesti ada KPI kan nak capai, kan? Ini dia nilai, cikgu tersebut tidak apa, tak dapat poin yang tinggi, markah yang tinggi, dia hantar pengumuman pada JPN kan, jabatan ni, Jabatan Pendidikan Negeri, pindahkan cikgu yang kurang markahnya tu. Jadi itu adalah kelemahan ya. Seterusnya, perhubungan rapat antara penyelia dan guru akan menjukarkan penyelia untuk melakukan seliaan yang lebih jujur. Berkemungkinan guru itu tidak dapat menerima teguran secara profesional. Untuk penyelia ni, lain orang, lain cara kan. Penerimaan seseorang tu terhadap satu perkara tu lain-lain, pendapat juga berbeza. Jadi macam perhubungan rapat ni macam, okey, guru dengan pengetua tu kawan daripada kecil kan, sama-sama belajar, kira kawan rapat lah. Tapi bila je dalam time tu markah pula kurang, kawan rapat tadi kan, guru dengan ni dah tak puas hati pula, maka cikgu yang dinilai tu markah ni tak okey, patut tak boleh terima, tak boleh terima pula kenyataan kan. Jadi itu adalah kelemahannya. Dan titah A untuk kelemahan adalah sesetengah penyelia tidak mematuhi etika kerahsiaan. Terdapat penyelia yang menyatakan mana-mana guru yang mengajar secara lemah secara terang-terangan di dalam mesyuarat staf. Tindakan ini akan menjejaskan perhubungan antara kedua pihak. Yang ni pula jenis pengetua kan. Ada pengetua yang jenis cakap lepas kan. Lepas je nilai, pagi hari, pada waktu pagi, petang tu ada mesyuarat staff. Boom. Dia cerita, buka aib. Dia kata cikgu ni pagi tadi nilai tak bagus kan. Dalam kelas hamba tak buat lawak kan. Masalahnya kepada penyelia tersebut. Penyelia yang ni dia ceritakan dalam mesyuarat. Cerita situ apa situ lah kan orang cakap kan. Kita orang cakap ni simpan rahsia kan, aib orang tu kita simpan. Jadi itu adalah kelemahan penyeliaan pengajaran, benda-benda yang tak baik lah kan. Baik, seterusnya pelaksanaan penyeliaan pengajaran. Untuk pelaksanaan penyeliaan pengajaran terdapat tiga tahap eh. Tiga tahap, yang pertama adalah persediaan sebelum, semasa pelaksanaan dan juga selepas penyeliaan. Baik, untuk yang ni, persediaan sebelum. Penyelia perlu mempunyai pengetahuan yang mencukupi serta mengemaskini tentang perubahan sukatan pelajaran. Penyelia berkemampuan dalam mengesan masalah-masalah pedagogi yang timbul di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dan yang terakhir, perancangan dan persediaan guru. Penyelia hendaklah memastikan guru menyediakan rancangan dan yang teratur khususnya dalam menentukan objektif, isi pelajaran dan kemahiran yang hendak disampaikan dalam kelas. Jadi sebelum nilai, penyelia ni kena ada ilmu lah kan, tentang pedagogi. Contohnya macam kita tengok, mungkin cikgu ni gunakan pendekatan yang sebegini, mungkin cikgu ni cara mengajarnya lebih ke arah visual kan. Jadi itu adalah ilmu asas yang perlu ada pada penyelia. Selain itu, penyelia ni kena juga tahu silibus yang baru kan. Mungkin
penyelia ni mengajar dah 15 tahun, 25 tahun, 20 tahun. Jadi dia ingat ni silibus ni sama je. Dia tak tahu mungkin silibus ni minggu lepas dah tukar. Kan? Jadi sebelum menyelia tu, penyelia kena tahu apa yang silibus baru yang diajar oleh cikgu tersebut. Tapi sebenarnya sebelum nilai cikgu, penyelia boleh je jumpa dengan cikgu yang akan dinilai tu, kan, bagi tahu cikgu tu perkara-perkara yang akan dinilai, kan. Contohnya macam objektif, apa isi-isi yang wajib cikgu tersebut ikut untuk capai objektif dalam penilaian, untuk dalam penyeliaan pengajaran. Seterusnya, semasa penyeliaan. Yang pertama adalah menilai kaedah penyampaian pengajaran guru. Memastikan guru mengaplikasikan kaedah, strategi dan cara penyampaian yang bersesuaian bagi setiap topik atau subtopik yang ingin dilaksanakan. Jadi ini adalah nilai kaedah penyampaian. Jadi sebab tu sebelum tadi tu cikgu kena, apa, penyelia kena ada ilmu pedagogi. Jadi dia tahu dia akan nilai cikgu dia akan nilai cikgu tu apa kaedah pengajaran dan pendekatan yang diambil dalam kelas tu, kan. Baik, seterusnya menilai kemahiran komunikasi. Memastikan guru menggunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami pelajar. Penggunaan sumber pendidikan. Memastikan guru menggunakan alat bantu mengajar yang sesuai untuk menarik perhatian pelajar dan menimbulkan rasa minat mereka untuk belajar. Teknik penyoalan. Memastikan guru berusaha mengaplikasikan teknik penyoalan. Penyoalan yang baik dapat menyampaikan pengajaran yang baik agar dapat merangsangkan pembelajaran dan pemikiran pelajar. Dan yang terakhir, pengurusan kelas. Menilai cara pengurusan kelas yang cekap bagi mewujudkan suasana yang kondusif untuk kesanan PNP. Jadi, semasa penyeliaan ni, kesemuanya yang saya terangkan ni adalah dia meliputi objektif yang akan memastikan guru-guru yang dinilai tu capai tak dia punya tahap-tahap yang diperlukan. Sebab tu ianya berbalik kepada tujuan penyeliaan, kan, kepada empat perkara yang saya ceritakan pada awal video tadi. Jadi semasa penyeliaan ni adalah objektif, saya akan simpulkan sebagai objektif penyeliaan. Dan yang terakhir adalah selepas penyeliaan. Membimbing dengan memberi idea-idea dan cadangan serta memberi sokongan dan pujian untuk membina harga diri guru dan pelibatan dalam membuat keputusan untuk mengembalikan komitmen mereka. Membantu guru memahami matlamat akhir pendidikan dan juga peranan yang dimainkan oleh sekolah ke arah pencapaian yang hendak dicapai. Jadi selepas penyeliaan ni, penyelia kena bagi ini lah, bimbing guru tersebut untuk sama-sama membantu capai prestasi yang maksimum, on the top, kepada cikgu tersebut, kan. Kita bagi idea, cadangan, supaya cikgu yang dinilai tu akan lebih motivate, akan lebih bermotivasi untuk bersama-sama untuk bersama-sama capai KPI lah, kan, KPI sekolah yang nak terbaik, kan. Jadi saya juga ada sediakan infografik. Jadi infografik merupakan poin-poin yang penting dalam subtopik ni, dalam subtopik penyeliaan pengajaran. Jadi dalam infografik ni juga terdapat poin yang penting untuk awak semua menjawab soalan dalam soalan Google Form yang akan awak jawab nanti. Jadi itu saja daripada saya, Cikgu Lukman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Hakim bin Muhammad Hayat. Nombor metrik DB180052. Pelajar Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational. Kamu semua boleh panggil saya Cikgu Amirul ataupun Cikgu Hakimi. Okey, hari ini cikgu akan menerangkan proses-proses penyeliaan. Okey, kita tengok apa itu proses-proses penyeliaan. Okey, yang pertama, siapakah penyelia? Penyelia ialah seorang yang mempunyai deskripsi tugas, merancang, mengagi tugas, mengarah,
memberi kerjasama, membuat penyelesaian masalah, memilih dan melatih, memotivasi dan mengawal kemajuan. Di sini, penyelia ni ialah seseorang yang telah diberikan tugas ataupun amanah untuk menjayakan proses penyeliaan ini. Sebagai contoh, pihak PBD memberikan tanggungjawab ataupun amanah kepada orang yang dirasakannya layak untuk menjalankan penyeliaan tersebut di sekolah-sekolah. Okey, kita tengok seterusnya. Pengertian konsep dan definisi. Okey. Penyeliaan ialah proses mendapatkan maklumat yang merangkumi aktiviti memerhati, membimbing, menguji, menegur dan merunding aktiviti PDP. Okey, kita mesti pernah time kita sekolah dulu, ada pihak PPD akan datang ke sekolah kita dan masa tu jugalah cikgu kita akan cakap untuk jangan buat bising di dalam kelas, nanti ada orang nak memati ataupun nak buat penyeliaan. Okey. Ya, di sinilah maknanya penyelia itu bila apabila dia datang ke sekolah tersebut menjalankan penyeliaan, maknanya dia melakukan proses-proses yang ada di sinilah. Maknanya dia tidak datang menyelia sahaja, maknanya dia melakukan proses-proses sebagai seorang penyelia. Okey, slide seterusnya. Okey, jenis-jenis penyeliaan. Okey. Okey, yang pertama, penyeliaan tidak formal. Ia boleh berlaku pada bila-bila masa. Maklum balas selepas pemerhatian sebegini diberi secara lisan. Guru boleh meminta maklum balas diberi dalam bentuk lisan. Okey, maknanya di sini tidak formal ni mana tidak berlaku di dalam kelas lah. Namanya contohnya berlaku di padang, di dewan, di kantin, di mana selepas guru menghabiskan sesi pengajaran, maknanya guru itu akan meminta maklum balas segera pada masa itu juga daripada para pelajarnya. Maknanya kebiasaannya maklum balas yang guru terima adalah dalam bentuk lisan lah. Okey, yang kedua, penyeliaan berasas penyelidikan. Okey, kebiasaannya ia digunakan dalam menulis laporan tentang tesis. Maknanya di sini penyelia itu ditugaskan sebagai pemantau ataupun mentor lah untuk pelajar tersebut untuk menyiapkan laporannya. Maknanya ia membimbing pelajar tersebut dan memudahkan ataupun membantu pelajar tersebut menyiapkan laporan yang telah diberikan. Okey. Seterusnya ialah penyeliaan kendiri. Penyeliaan kendiri ni ialah penilaian seseorang ke atas diri dia sendiri. Maknanya dia membuat penilaian ke atas diri dia sendiri. Dia yang mentafsirkan dirinya sendiri sama ada positif ataupun negatif. Kita semua tahu kendiri ni yang melibatkan diri kita sendiri. Maknanya kita yang buat penilaian ke atas diri kita sama ada apa yang kita buat itu baik ataupun jahat, sama ada benda tu menandakan positif ataupun negatif, semuanya terletak pada diri kita sendiri. Kita sendiri yang buat penilaian. Okey. Seterusnya, penyeliaan klinikal. Penyeliaan ini menekankan pembangunan profesional guru-guru dengan menekankan prestasi guru. Penyeliaan ini dia membangunkan ataupun meningkatkan profesionalisme guru-guru dan secara tidak langsung penyeliaan ini juga dia menekankan prestasi-prestasi guru semasa berada di dalam kelas. Okey. Seterusnya, penyeliaan keserakanan. Ia memfokuskan kepada amalan berkolaborasi di antara guru dan penyelia. Maknanya di antara guru dan penyelia sentiasa bekerjasama dalam menjayakan ataupun menambah baik sesuatu PDP itu dengan berkolaborasi, maknanya bekerjasama, tidak ada pentingkan diri sendirilah. Okey. Seterusnya, okey, penyeliaan klinikal. Okey, ia merujuk kepada
Kajian tingkah laku bilik darjah secara sistematik dalam usaha colleagueship, dalam suasana colleagueship, maafkan saya, ataupun rakan sejawat dan saling menghormati. Yang kedua, pembangunan profesional guru-guru dengan penekanan kepada meningkatkan prestasi kelas guru. Okay, ini samalah dengan yang tadi. Maknanya di sini, dia menekankan profesionalisme guru, meningkatkan prestasi guru, dan juga dia merujuk pada kajian tingkah laku yang ada di dalam bilik darjah secara sistematik dengan suasana rakan sejawat, maknanya saling menghormati. Okey, slide seterusnya. Okey, terdapat 9 ciri-ciri penyeliaan klinikal sebagai suatu konsep yang ditulis oleh Goldhammer, Anderson dan Krajewski pada tahun 1993. Okey, yang pertama, ia merupakan teknologi untuk meningkatkan pengajaran. Okey, seterusnya, ia adalah campur tangan yang disengajakan ke dalam proses pengajaran. Ketiga, ia adalah berorientasikan matlamat, menggabungkan keperluan sekolah dengan keperluan perkembangan diri dari orang-orang yang bekerja di sekolah. Keempat, ia menganggap hubungan kerja profesional antara guru dan penyelia. Kelima, ia memerlukan tahap kepercayaan tinggi bersama seperti yang ditunjukkan dalam pemahaman, sokongan dan komitmen kepada pertumbuhan. Yang keenam, ia mewujudkan produktif ketegangan untuk merapatkan jurang di antara yang sebenar dan ideal. Yang ketujuh, ia adalah sistematik walaupun ia metodologi yang fleksibel dan sentiasa berubah-ubah. Kelapan, ia mengandaikan bahawa penyelia perlu tahu tentang analisis, pengajaran dan pembelajaran, juga interaksi manusia tentang produktif. Okey, yang kesembilan, akhir sekali, ia memerlukan kedua-dua latihan pra-perkhidmatan yang berterusan, refleksi dalam perkhidmatan kepada pendekatan yang lebih berkesan. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, ini adalah proses-proses penyeliaan klinikal. Okey, yang pertama, pra-persidangan dengan guru dijalankan di peringkat awal dalam proses pencerapan klinikal. Di sini para penyelia memberi penerangan lah apa yang akan dijalankan kepada pihak guru supaya guru faham dapat menerima apa itu penyeliaan klinikal. Yang kedua, membina persefahaman antara pembimbing dan guru tentang pengajaran yang akan dijalankan. Maknanya nanti bila guru mengajar, ia tidak akan berlaku salah faham lah antara pembimbing atau penyelia dengan guru tentang apa yang akan diajarkan nanti. Okey, yang kedua, pemerhatian semasa PDP. Okey, guru mengajar pelajar sebaik mungkin. Guru akan mengajar pelajar sebaik mungkin. Okey, yang kedua, penyelia punya tugas pula ialah memerhati di dalam kelas dan mengumpul data tentang PDP. Maknanya, sebagai contohlah, guru mengajar di depan, maknanya dia akan mengajar, dia akan menerangkan apa yang akan belajar hari ini, akan bertanya kepada pelajar adakah pelajar faham. Maknanya penyelia tu akan memati sama ada guru ini menjalankan tugasnya dengan baik ataupun tidak, dan seterusnya ia mengumpul data tentang PDP ini. Maknanya adakah PDP ini berkesan untuk digunakan di dalam bilik darjah. Okey, seterusnya, maklumat yang dikumpul secara sistematik. Maknanya maklumat tu dikumpul secara sistematik atau teratur, tidak berterabur. Maknanya ada yang tidak dikumpul, ada yang dikumpul. Maknanya dia sistematik, maknanya semua dikumpul. Okey. Okey, seterusnya, analisis dan strategi. Analisis dan strategi ni ialah bertujuan memahami data yang diperolehi dan menyatakan maklumat dalam format mudah ditafsir dan difahami. Maknanya apabila tu dah siap memahati, kita akan menganalisis dan menyusun strategi. Maknanya di sini pihak penyelia akan memahami data tersebut dan akan cuba menyampaikan maklumat yang diterima
kepada dalam bentuk yang mudah ditafsir dan mudah difahami dan diterima oleh orang. Okey. Tugas guru adalah membantu memahami data tersebut. Maknanya guru dan penyelia ini akan saling bekerjasama lah untuk memahami data yang telah diterima, untuk mentafsir kepada format yang lebih mudah difahami. Okey. Penyelia meletakkan maklumat dalam format yang mudah ditafsir dan difahami. Maknanya di sini bekerjasama untuk memahami apa yang telah memahami data yang telah diterima itu, dan pihak penyelia akan akhir sekali akan membuat satu maklumat yang mengeluarkan satu maklumat yang mudah difahami. Okey. Seterusnya, persidangan dengan guru selepas pematian. Sesi perbincangan selepas PDP dijalankan. Okey, memberi maklum balas kepada guru supaya dapat meningkatkan mutu pelajaran. Maknanya selepas habis kelas, mana penyelia ni akan berbincang dengan guru tentang PDP yang telah dijalankan tadi, sama ada berkesan ataupun tidak. Okey, maknanya dan di situ penyelia akan memberi maklum balas lah kepada guru sama ada dia perlu meningkatkan mutu pengajaran, cara penyampaian, pendekatan dan sebagainya. Okey. Seterusnya, analisis selepas persidangan. Ia bertujuan memberikan peluang kepada penyelia memberi pandangan kepada orang yang diselia untuk memperbaiki kelemahan diri. Guru juga memberi maklum balas yang jujur kepada penyelia klinikal tentang proses tersebut. Maklum balas yang dikumpul semasa pematian bersama-sama dengan analisis yang dipertahankan kepada guru untuk sembahkan perbincangan dan cadangan. Maknanya selepas semua kita akan buat analisis lah, analisa. Ia bertujuan untuk penyelia itu memberi pandangan lah sama ada dia menyelia guru tersebut, apa yang dilihat sama ada guru itu boleh meningkatkan mutu pengajarannya ataupun membaiki kelemahan dirinya ataupun mengekalkan prestasi yang sedia ada. Okey, maknanya dan selepas itu guru juga akan memberi maklum balas yang jujur lah kepada penyelia ketika tentang proses PDP itu. Maknanya guru akan jujur kata sama ada PDP itu berjaya ataupun tidak, dan kena terimalah, tidak boleh berkecil hati. Okey, seterusnya, semua maklum balas yang telah dikumpul itu semasa pematian penyelia itu akan dibuat analisis dan dibentangkan kepada guru untuk kita mengadakan pembincangan dan penambahbaikan ataupun cadangan untuk membuat apa ataupun menambah baik PDP ini di masa akan datang. Okey. Okey, tamat. Saya di sini di kumpulan kami ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf saya dan batin. Kepada semua, stay at home lah, stay safe. Okay. Kita kena putuskan rangkaian yang COVID ini. Okay. Saya harap, cikgu harap kamu semua dah keadaan baik. Okay. Selamat Hari Raya, Hari Fitri, Mak Azul Batin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera. Okay. Hai semua. Okay, cikgu nak ucapkan selamat berpuasa dan tak lama lagi kan nak raya, okay, selamat hari raya. Okay, hari ni cikgu akan, saya cikgu Nur Hazira akan menerangkan tentang topik seterusnya, iaitu RS cikgu nak mengajar terapa. Cikgu nak mengajar tentang ini instrumen penyeliaan pengajaran dan pembelajaran. Okey, kamu pun dah dengar ke instrumen penyeliaan pengajaran dan pembelajaran ini? Okey, kalau kamu tak pernah dengar, okey, mari cikgu terangkan apa itu instrumen penyeliaan pengajaran dan pembelajaran. Okey, hari ini cikgu Nur Hazira akan mengajar tentang instrumen penyeliaan pengajaran dan pembelajaran. Okey, kalau kamu tahulah Saidah, apa itu instrumen penyeliaan pengajaran dan pembelajaran kalau kamu pernah dengar? Okey, saya rasa instrumen tu alat. Kalau macam penyeliaan tu macam ada orang datang untuk macam nilai atau menyelia kita, kan? Betul tak cikgu?
Okey, betul. Okey, untuk apa yang kamu cakap tu semua betul, sebab penyelia tu adalah orang yang akan menilai guru itu dan instrumen tu ada alat. Okey, untuk mengetahui yang lebih lanjut, okey, akan cikgu terangkan. Okey, instrumen penyeliaan, pengajaran dan pembelajaran ini tidaklah hanya fokus kepada alat instrumen saja. Seperti alat instrumen dia adalah borang. Borang ke apa ke untuk seorang penyelia itu membuat penyeliaan. Okey, seterusnya penyelia. Penyelia itu awak agak-agak siapa? Cikgu juga kot. Haa, dia adalah seorang cikgu tapi dia pangkat lebih pada cikgu iaitu guru besar. Guru besar kan ada banyak tanggungjawab dia kan. Okey, salah satunya adalah untuk menjadi seorang penyelia. Okey, seterusnya. Yang ketiga adalah orang yang diselia. Orang yang diselia ini adalah guru. Okey. Kamu faham tak apa itu instrumen penyeliaan, pengajaran dan pembelajaran ini? Maknanya penyelia tu dia mesti mesti ni cikgu, mesti orang yang berpangkat lebih daripada yang ada jawatan lah kiranya kan? Dia seorang penyelia ni dia mesti orang yang berpangkat lah dia untuk menyelia orang bawahan dia. Okey, faham kan? Faham cikgu. Okey, yang seterusnya adalah penyelia sebagai instrumen. Okey, penyelia sebagai instrumen ni adalah apa yang tugas-tugas seorang penyelia sebagai instrumen adalah first, dia perlulah mempunyai kuasa dia untuk menyelia. Okey, seperti guru besar dia mempunyai pangkat. So dia mempunyai kuasa untuk menyelia orang bawahan dia seperti seorang guru. Okey, yang kedua adalah seorang penyelia itu perlulah mengetahui tentang prinsip-prinsip penyeliaan. Seorang penyelia ni dia tak boleh buat ikut suka hati dia, dia perlu mengikut prinsip-prinsip penyeliaan supaya tidak akan berlaku sebarang masalah semasa dia menyelia. Okey, yang ketiga adalah seorang penyelia ini perlulah berperanan sebagai seorang kaunselor, fasilitator, pengurus, pemerhati, pengajar, penilai dan pemberi maklum balas. Sebab seorang penyelia ni dia bukan hanya tumpu pada penyelia saja. Dia berperanan seperti inilah, ada macam kaunselor, fasilitator, pengurus, pemerhati, pengajar, penilai dan pemberi maklum balas. Jadi seorang penyelia ni dia banyak tugas dia juga. Okey, yang ke tiga, orang yang diselia. Orang yang diselia sebagai instrumen ni mestilah seorang guru kan? So instrumen penyeliaan di mana orang yang diselia iaitu adalah guru. Okay, yang kedua, seorang guru ni dia perlulah untuk memperbagaikan kaedah pengajaran dia supaya dapat menarik minat pelajar dia, supaya pelajar dia fokus dalam kelas. Macam kamu fokus dalam kelas dan kamu dapat apa yang cikgu sampaikan masa cikgu mengajar. Okey, yang ketiga, seorang guru itu perlulah menguasai kemahiran dalam kurikulum dalam sesuatu mata pelajaran. Okey, seorang guru ini perlulah mengetahui apa itu perlu mengetahui tentang mendalam tentang mata pelajaran yang dia hendak mengajar dan dia tidaklah hanya tahu tentang mata pelajaran itu saja, dia perlu mahir juga dalam bidang kurikulum. Okay, yang keempat, seorang guru itu perlu membuat perbincangan antara guru dan penyelia supaya mengelakkan masalah berlaku apabila guru diselia oleh penyelia. Okay, faham tak apa itu orang yang diselia sebagai instrumen ini? Faham cikgu. Yang seterusnya adalah
maklumat atau instrumen atau alat. Okey, instrumen atau alat ni dia disediakan oleh PPK untuk menilai sekolah. Dan seterusnya, dua panduan bagi instrumen penilaian pengajaran dan pembelajaran adalah instrumen instrumen penilaian pengajaran dan pembelajaran ini dia tidaklah boleh buat macam ikut suka hati dia. Dia mesti ada panduan yang perlu dia ikut. Yang pertama adalah panduan daripada Praktium dari Bahagian Pendidikan Guru 2002. Dan yang kedua, panduan daripada buku panduan standard kualiti pendidikan Malaysia, Pusat Perkembangan Guru Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia. Okey. Yang seterusnya adalah seorang guru dan penyelia itu perlu mengetahui tentang 13 elemen instrumen dalam penyeliaan pengajaran dan pembelajaran. Iaitu, okey, yang pertama, rancangan pelajaran tahunan. Rancangan pelajaran tahunan ni, dia seorang guru itu perlu membuat rancangan pelajaran tahunan dia setiap tahun. Apa yang dia mengajar, dia akan rekod setiap tahun. Okey, rancangan pelajaran harian yang harian pula, dia perlu seorang guru ini perlu rekod rancangan pelajaran harian dia, apa yang dia mengajar hari-hari. Hari-hari dia kena rekod apa yang dia mengajar. Okey, set induksi, penyampaian perkembangan pelajaran ni, dia macam cara penyampaian dan perkembangan pelajaran sesuatu subtopik itu. Okey, teknik penyampaian guru. Teknik penyampaian guru ni, cara guru itu mengajar, pelibatan murid ni, berapa orang murid yang terlibat dan macam dan bagaimana murid itu memberikan fokus dan memberikan maklum balas apa yang dia faham tentang cikgu, apa yang cikgu mengajar itu. Okey, seterusnya peneguhan, latihan dan tugasan, pemeriksaan latihan dan tugasan murid. Pemeriksaan latihan dan tugasan murid ni, cikgu itu perlu memeriksa latihan dan tugasan yang cikgu berikan kepada murid. Berapa okey tak? Macam bila cikgu melakukan pemeriksaan latihan dan tugasan ni, cikgu akan mengetahui sejauh mana sejauh mana kefahaman dia seorang murid itu tentang apa yang dia mengajar. Okey, penutupan hasil kerja murid, pengurusan kelas dan pewatakan guru apabila dia mengajar itu. Okey, Saidah, cikgu nak tanya kamu, apa yang kamu faham tentang instrumen dalam penyeliaan pengajaran dan pembelajaran yang cikgu ajar kamu hari ini? Okey, apa yang saya faham adalah macam instrumen penyeliaan pengajaran ni dia macam melibatkan penyelia dengan orang yang diselia. Macam penyelia tu contoh macam guru besar, dia macam orang yang mempunyai pangkat atau kuasa yang lebih tinggi. Orang yang diselia adalah guru. So macam dia nak selia ni, kita nak menyelia orang ni, dia ada ikut dua panduan, tak silap saya tadi. Dan untuk menyelia ni kita kena ikut 13 elemen instrumen. Biar benda tu macam berjalan lancar. So macam tujuan dia adalah untuk macam tingkatkan, macam jadikan cikgu tu lagi bagus. Betul ke cikgu? Apa yang kamu cakap semua betul. Maknanya kamu fokus dalam kelas saya hari ni dan apa yang kamu cakap tu, apa yang saya sampai ni kamu faham lah kan? Faham cikgu. Okay, terima kasih Saida. Assalamualaikum. Salam. Okey semua, cikgu sediakan infografik bagi ringkasan tentang apa yang cikgu mengajar tadi, instrumen, pasal instrumen penyeliaan pengajaran dan pembelajaran. Okey, nanti kamu boleh tengok ya infografik yang cikgu bagi ni. Okay, hai semua, hari ini cikgu akan mengajar kamu lagi satu topik, iaitu topik yang kedua, iaitu topik penilaian rakan sebaya. Okey, penilaian rakan sebaya ni dia sangat penting tau. Dia dapat memupuk macam
kamu semua untuk belajar bekerjasama dalam kumpulan. Okey, untuk keterangan lebih lanjut, okey, mari cikgu terangkan apa itu penilaian rakan sebaya. Okey, Saidah, hari ini cikgu akan mengajar kamu untuk last topic pada hari ini adalah tentang penilaian rakan sebaya. Okey, kalau kamu tahulah, penilaian rakan sebaya ni apa? Mungkin kita dinilai oleh rakan-rakan kita, bukan guru. Ha, betul apa yang kamu cakap tu. Okey, penilaian rakan sebaya, murid itu menilai dan memberi maklum balas hasil kerja rakan mereka secara individu atau berkumpulan. Macam, okey, seorang murid tu, dia akan, so setiap individu akan, cikgu akan bagi secara by grouping, dan setiap individu akan buat task masing-masing, dan kamu akan tukar dengan jawapan dengan kawan kamu, dan kawan kamu akan memberikan maklum balas apa hasil yang kerja kamu buat, beri maklum balas apa yang jawapan yang kamu buat tu betul ke tak, macam tu, saling berkongsi maklumat. Okey, penilaian rakan sebaya ni juga dinamakan adalah penilaian berpasangan. Okey, yang seterusnya, contoh penilaian rakan sebaya. Contoh penilaian rakan sebaya ni, kalau kamu tahu, macam bila penilaian rakan sebaya ni dibuat, pelajar dia akan menilai dan memberikan maklum balas hasil kerja rakan mereka secara individu atau berkumpulan. Okey, macam pelajar ni, dia dapat menilai rakan dia, hasil kerja rakan dia, dan memberikan maklum balas apa, macam kalau ada salah ke, betul ke, apa yang kawan buat, dia akan memberikan maklum balas. Dan mereka akan saling berkongsi jawapan lah. Seterusnya, pelajar secara berpasangan akan menyemak dan menilai bacaan sesama sendiri. Setiap individu itu akan secara berpasangan, dia menyemak dan menilai bacaan apa yang dia tukar tu dengan kawan dia, jawapan dia akan menyemak apa jawapan kawan dia. Okay, seterusnya, penilaian berdasarkan kepada kriteria, rubrik atau senarai semak yang disediakan. Macam penilaian rakan sebaya ni, dia berdasarkan kepada kriteria, rubrik atau senarai semak yang disediakan. Macam, okey, sebagai contoh dia, okey, macam kamu dengan kawan kamu, macam kamu ni, kamu dikehendaki menilai hasil penulisan esei rakan kamu, dan kamu perlu menentukan apa kriteria yang dinilai dalam kumpulan dan menggunakan kriteria tersebut untuk menilai penilaian esei yang ditulis oleh rakan kamu itu. Macam kamu menilai apa yang rakan kamu buat tu. Okay, kamu faham tak? Faham, cikgu. Contoh penilaian rakan sebaya ni. Apa yang kamu faham tentang contoh penilaian rakan sebaya ni? Kiranya kawan-kawan kita yang akan nilai kita punya prestasi. Maksudnya macam contoh, kita duduk dalam grup, lepas tu nanti kita akan cakap-cakap, okey, kawan kita yang akan nilai kita. Betul apa yang kamu cakap. Maknanya kamu dapat faham apa yang saya mengajar ini. Okey, seterusnya, tujuan rakan sebaya. Okey, tujuan penilaian rakan sebaya ni, dia macam banyak sangat kebaikan apabila seorang guru itu melakukan penilaian rakan sebaya. Okey, salah satunya dia dapat meningkatkan motivasi setiap pelajar itu dalam kumpulan untuk berusaha memberikan komitmen. Macam apabila dalam kumpulan, setiap individu itu akan memberikan kerjasama dan memberikan komitmen yang baik untuk meningkatkan motivasi seorang pelajar itu. Okay, so mereka akan dapat, mereka akan saling tolong-menolong untuk saling menolong. Macam contoh kawan dia
kurang faham dan mereka akan menerangkan kepada kawan mereka. Itu akan meningkatkan lagi kefahaman setiap individu itu. Okey, seterusnya, pelajar dapat menghayati ciri-ciri pembelajaran yang berkualiti. Okey, apabila guru itu melakukan penilaian rakan sebaya ini, pelajar dapat menghayati ciri-ciri pembelajaran yang sangat berkualiti. Yang seterusnya, amalan ini dapat menjimatkan masa guru. Okey, apabila guru itu memberikan tugasan kepada setiap individu dan apabila individu cikgu membuat grouping, dia akan menjimatkan masa guru itu untuk mengajar. Okey, yang seterusnya, dia dapat meningkatkan pemahaman pelajar terhadap bahan-bahan khusus. Okey, apabila guru itu mengajar dan dia memberikan bahan-bahan, apabila dia mengajar, dia dapat meningkatkan lagi pemahaman terhadap pelajar tersebut. Okey, seterusnya, memberikan peluang bagi pelajar untuk aktif dan bertanggungjawab. Okey, apabila cikgu membuat berkumpulan atau berpasangan ini, dia memberikan peluang untuk pelajar itu aktif dan tidaklah macam bila dalam kumpulan dia banyak idea dan dia akan melontarkan idea yang mereka dapat dan secara keseluruhannya setiap individu itu akan dapat banyak ilmu yang dikongsikan bersama. Okay, yang terakhir, dia dapat meningkatkan kemahiran metakognitif pelajar. Okey, cikgu nak tanya kamu, apa kesimpulan yang cikgu dapat, yang kamu dapat tentang penilaian rakan sebaya yang cikgu ajar hari ini? Okey, kesimpulan yang saya dapat ialah sebenarnya macam dia kelebihan untuk pelajar yang introvert lah, sebab pelajar introvert ni kan dia pemalu. So macam kadang-kadang dia tak berani nak refer dekat guru. So macam rakan sebaya ni lah macam okay, fungsi untuk tolong pelajar-pelajar introvert. Ha, selain tu macam dapat juga menjimatkan masa guru, sebab guru tak payah nak pantau sorang-sorang-sorang, sebab kita ada rakan-rakan untuk pantau kita, untuk nilai kita ni macam mana. Betul tak cikgu? Betul apa yang kamu cakap itu. Okey, penilaian rakan sebaya ni penting sangat dalam macam kalau penilaian rakan sebaya ni dia boleh dapat meningkatkan lagi pemahaman kita apabila kita saling berkongsi idea. Okey, itu sahaja daripada saya untuk hari ni. Okey, terima kasih. Okey, untuk penilaian rakan sebaya juga, cikgu telah menyediakan infografik bagi kamu lebih faham segala maklumat cikgu sediakan dalam ni. Okey, terima kasih.